Baik, terima kasih masih setia bersama kami di MHI dan saya kini berada di bahagian Jabatan Kecemasan dan Trauma. Dan tadi mula-mula saya masuk, kedengaran diiringi lagu raya di sini. Ini antara dan juga dapat saksikan perhiasan sempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini. Saya rasa ini antara memberi semangat kepada petugas-petugas di sini untuk meraikan juga Syawal pada tahun ini walaupun mereka bertugas berdepan dengan satu cabaran baru buat kita semua. Apapun, kita nak bersama dengan salah seorang daripada jurawat yang dikabarkan bertugas sejak 18 Mac yang lalu sehingga hari ini. Kita nak bersama dengan Nur Sofiana Shafirun, merupakan jerawat terlatih Jabatan Kecemasan dan Trauma. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya juga kepada Farha. Panggil apa? Sofia? Ya, Sofia. Okey, Sofia ini sebenarnya antara jurawat yang terpaksa meninggalkan keluarga. Anak baru berusia 9 bulan berada di Pahang sana. Jadi sebelum tu saya nak tanya juga bagaimana penerimaan keluarga Sofia sendiri apabila tahu bahawa Sofia perlu bertugas ketika ini kan berdepan dengan pandemik sejak 18 Mac yang lalu. Okey, pada mulanya keadaan ini amat sukar untuk diterima oleh keluarga saya, terutamanya suami saya dan ibu bapa saya di kampung. Kerana bagi mereka para petugas kesihatan barisan hadapan ini adalah insan yang paling berisiko untuk dijangkiti wabak COVID-19 ni seperti yang sedia maklum. Tetapi dengan doa, dorongan, semangat daripada mereka, saya perlu cekalkan hati saya untuk meneruskan tugas saya di sini sebagai seorang jurawat bagi menangani wabak pandemik COVID-19 ni. Baik, anak masih kecil, 9 bulan. Katanya 2 hari sebelum bermulanya PKP pada 18 Mac tu, itu adalah kereta akhir Sofia berjumpa dengan anak perempuan berusia 9 bulan. Jadi bagaimana perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri yang terpaksa meneruskan penugasan anda di sini? Okey, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, saya rasa semua orang di luar sana faham perasaan saya mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia 9 bulan. Tetapi sejak fasa PKP dilaksanakan, saya terpaksa berjauhan dengan anak dan suami saya di kampung. Tapi saya dengan dorongan daripada suami saya terutamanya, dia memberi semangat kepada saya untuk meneruskan perjuangan ini supaya saya dapat bersabar. Jadi hanya panggilan video saja yang saya dapat buat setiap hari untuk mengubat rindu saya kepada anak saya di kampung. Baik. Kesayuan seorang ibu dan juga isteri meninggalkan keluarga. Saya pasti bukan Sofia saja tetapi ramai lagi yang terpaksa berkorban meninggalkan ahli keluarga masing-masing demi satu tugasan yang sangat besar buat negara kita. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Sofia. Teruskan tugasan, sabar, insya-Allah kita mesti menang. Itu yang kita doakan kepada semua. Air mata laju mengalir di pipi Sofia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian kerana terus bersama dengan kami. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, jaga diri, stay at home. Hargai pengubahan mereka di sini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, kita dengarkan dulu lagu raya oleh choir. Tidak, ucapan raya daripada mereka yang bertugas di Hospital Sungai Buloh ini. Kami, kaki tangan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hashtag kita mesti menang. Okey, itu dia kemeriahan di Hospital Sungai Buloh. Kita mesti menang, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik kepada semua warga Hospital Sungai Buloh. Teruskan dengan usaha anda. Kami di sini sentiasa menghargai dengan doa yang dititipkan, insyaAllah.